aku lagi syuting untuk video klip aku, single aku yang bakal rilis. Ini bakal spesial banget karena ini adalah salah satu karya yang aku tulis. Jadi ikutin terus keseruan aku hari ini. Bye-bye. Sebenarnya sebelumnya aku mau cerita dulu kalau lagu ini adalah karya pertama aku. Jadi ini pertama kali aku nulis selama 5 tahun aku berkarya di industri musik. Dan lagu ini memang aku tulis dari aku untuk aku. Nanti kalau kalian nonton video klipnya, kalian bakal lihat ada Cynthia versi kecil dan Cynthia versi dewasa. Karena itu menunjukkan betapa sepanjang itu proses kehidupan dan ternyata pada akhirnya semuanya itu punya timeline masing-masing. Jadi lagu ini tuh tentang jangan terlalu terburu-buru dan terpengaruh sama ekspektasi orang lain karena kita udah punya waktunya masing-masing. Gitu. Seneng banget sih, soalnya ini pertama kali produksi sama Kak Cynthia. Pertama kali kenal juga sama Kak Cynthia, tapi prosesnya tuh cepet banget. Ini harusnya kita udah jam 8 malam, tapi ini baru jam 3 sore, kita udah hampir kelar. Jadi kemungkinan kita kelar jam 5 sore sih. Kalau di MV ini tuh kan tentang hubungan anak sama ibu, atau Kak Cynthia kecil sama ibunya di masa lalu gitu. Semoga nanti waktu dijahit hasilnya juga memuaskan sih. Apa tuh? Berharap kalau misalnya orang-orang dengar lagu ini tuh bisa kena juga perasaannya, bisa kena juga rasanya. Apalagi dicampur sama visualnya yang bilang ke diri sendiri, kamu itu bisa, kamu itu kuat. Pingin lagunya itu bisa sampai sih rasanya dan pesannya. Shooting MV Nikmati Perjalanannya, dan tadi mulainya subuh, sekarang diakhiri dengan hujan yang gak apa-apa, karena aku sangat menikmati perjalanannya, seperti judul lagunya. Timnya semua seru dan semua sudah terkerjakan dengan baik. Pokoknya teman-teman jangan lupa buat dengerin lagunya dan juga ditonton video klipnya Nikmati Perjalanan. Bye-bye.